akan dilaksanakan pengumuman pemenang dan pembagian hadiah lomba video baca puisi yang sudah ada nominasinya dan akan diumumkan hari ini di SMPN 1 Parung Panjang. Bagi peserta yang kemarin mengikuti lomba ini sebanyak 20 peserta, mudah-mudahan hari ini datang semua sesuai undangan dan kita akan melaksanakan acara pengumuman juara dan pembagian hadiah lomba jam 10, mudah-mudahan tepat waktu semuanya dan mudah-mudahan acara berjalan dengan lancar.